video ini yang menunya ya. Ini kayaknya enak banget nih guys. Ini ada kayak mie, ada seafoodnya. Cheesy guys. Cobain yang ini kayaknya agak pedes ya. Cobain rasanya. Banyak banget porsinya tapi gak dimakan eman-eman. Oke. Iya. Baunya ini. Para video iki yang menune ya. Iya. Video nang menune. Sama kan hobi video nek aku kan ora. Pokok mangan. Green, green, green grape ayam leong kok. Oke, thank you. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Isti. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kali ini aku tuh lagi kulineran di Lahan Plits Mompok ya teman-teman, di lantai 11 ya. Tepatnya di Korean ya. Jadi kita tadi tuh masuk udah dikasih menu kayak gini. Ini tuh kayak acar ya teman-teman. Yang ini kimchi ya. Ini kayak ya acar. Kita cobain ya timunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya acar. Ini timun, acar timun. Kalian buka. Jadi minumannya udah datang guys, padahal kita tuh pesennya tuh green ya. Kirain rasa melon gitu ya. Warnanya green grape. Kayak grape gini ya. Pucet banget kayak gue. Kita cobain gimana rasanya guys. Udah kayak air putih doang ini. Tapi kalau makanannya kayaknya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin malah gue sadar. Seger sih, seger. Menurutku minumannya ini nggak recommended banget, guys. Halo teman-teman, jadi udah sampai pesenanku. Ih, kayaknya enak banget ini, guys. Ini ada kayak mie, ada seafoodnya. Kayak tom yum gitu guys ya. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Unik banget. Kita cobain seafoodnya, kerangnya ya. Lengkap banget. Ada udangnya. Ada cuminya juga. Di sini ada cumi guys. Nah, saran ibu. Kita cobain. Kita coba cuminya guys. Enak banget.
kurangnya kita lanjut nyobain ayamnya ya guys. Ini gak tau bagian ayam, bagian sayap atau bagian apa ya? Sayap kayaknya. Oh ini yang madu. Ada kayaknya sayap ayam itu dipotong jadi dua guys. Terus digoreng crispy juga madu yang ini. Menunya enak-enak gitu guys, tapi di sini juga ada menu daging babinya ya. Kalian juga harus teliti. Kalau orangnya baik pasti kita dikasih tahu kalau ada babinya kayak gitu guys. Enak banget guys. lihat tuh aku pasti tahu teman-teman ini enak.
Tapi ini rasanya berasa banget beda sama punya aku juga kan saus. Ini madunya yang agak banyak. Mie-nya banyak banget guys, porsinya dimakan orang dua ini gak habis. Cakwat aja. Oh, gak habis. Cakwat aja. Banyak banget porsinya tapi gak dimakan eman-eman. Di luar ini juga ada kerangnya kecil-kecil. Yang ini juga beda lagi kerangnya. Isinya banyak. Lumayan. Kerangnya lumayan banyak ya. Kita mau nyobain yang ada sausnya wasabi guys. Wasabi ini biasanya pedesnya pedes nyegrak kayak pedes mericongan ya. Kita cobain rasanya gimana pedes rakyat. Tapi enggak banget kok ya. Enggak pedes banget. Orang dia ngasihnya juga tak cerit. Tapi beda banget sama saus apa? Wasabi yang ada di saus itu. Saus itu pedes banget ya. Iki yang bahkan nenek chicken atau sebenarnya kandangnya, kotorannya nenek chicken. Kayau. Berlaku leh. Dihabiskan ya sebenarnya udah kenyang tapi eman-eman kalau nggak dihabiskan. Kalau mau bawa pulang itu mau. Bos ya, mata. Iya. Males deh nanggung lah ini. Baik sih, tak ada yang jauh. Sushi, sushi goreng. Berarti kesan orang itu hok telur ya? Bang telur tak ya? Tapi juga kayak orang Indonesia. Aku tadi dulu saya tetap. Tapi kita lemah banget. Pipi gua rong pikul. Udah kenyang banget guys, ini aja udah nggak habis, ini nggak ada sedikit minyak, porsinya tuh banyak banget. Alhamdulillah kenyang guys. Nah untuk jauh ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Thanks for watching, jangan lupa untuk tunggu sini subscribe yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video yang baru. Bye, see you di next video. Iyo 17 Nek Vernon.
Hahaha.